Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami bersama anak-anak siswa-siswi kelas 3 akan belajar memperkenalkan salah satu kekayaan budaya nasional Nusantara, yaitu kami akan memperkenalkan makanan-makanan khas tradisional dari berbagai daerah. Kami harapkan dengan kekayaan kuliner Nusantara ini menjadikan kita semakin cinta, bahkan semakin bangga terhadap budaya Indonesia. Mbak Aiko membawa makanan apa? Klepon yang mana? Klepon yang ini. Oh, klepon yang itu. Isinya ada gula jawa. Di dalamnya ada gula jawa dan jangan lupa ditaburi dengan kelapa parut. Dengan kelapa parut. Oh, bisa dicoba? Ya, enak ya. Manis. Terima kasih, Mbak. Itu selanjutnya yang satu lagi apa itu? Ini sosis Solo. Isinya? Isinya ada daging. Ada daging ayam ya. Di Solo ini dimakan bersama tim lo. Oh, bersama tim lo. Wah, luar biasa. Oke, selamat menikmati. Makan. Oke, Reka. Oh, onde-onde. Ya. Coba jelaskan yang onde-onde. Onde-onde mana? Ini bentuknya bulat. Terus ada beras wijen. Oh, itu namanya wijen. Ya, wijen-wijen. Terus dalamnya kacang hijau. Dalamnya kacang hijau. Boleh coba dibuka, coba dibuka. Terus gimana tapi? Ya, coba dibuka. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba diperlihatkan isinya apa itu? Wah, ini isinya kacang hijau, tapi kok warnanya kuning ya? Gak tahu, yang bikin Pak Ade. Ya, selamat menikmati. Nah, ya betul. Oke, Mas Ihsan, bawa apa Mas Ihsan? Makanan bakpia. Bakpia. Dari mana bakpia berasal? Sampai. Oh, dari Jogja. Yang kamu bawa rasa apa itu? Bawa rasa keju. Keju. Rasa keju juga dibuka, boleh? Ya. Coba dibuka. Isinya apa? Keju. Rasanya keju. Rasanya? Oh, ini ada minuman apa ini? Oh, wedang bajigur. Wedang bajigur asal dari mana? Pas dari daerah mana? Bandung. Dari daerah Bandung. Terbuat dari gula putih, gula aren, kelapa, jahe, vanila, dan gula bakpia. Oh, bakpia terbuat dari tepung terigu, gula, garam, dan keju. Oh, dan keju. Ini sayangnya belum diseduh ya, belum dikasih. Ini dalam. Oh, belum diseduh. Ini namanya sate ayam Madura. Sate ayam Madura. Sate jelas dari Madura. Oh, enggak ada lontongnya? Enggak. Nasi? Enggak. Wah, ini yang ini apa? Coklat itu apa? Bumbu. Bumbunya, sambelnya ya. Oh, sambel kacang. Boleh dirasakan? Bismillahirrahmanirrahim. Enak enggak?
Enak? Enak. Pak Rifan dibagi ya nanti ya. Kalau yang ini apa ini? Kamu bawa minum apa ini? Susu segar Boyolali. Oh, kamu dari Boyolali kemarin? Susu segar Boyolali. Coba dibuka. Boleh. Tidak kuat bukanya ya. Ya. Waduh, bahaya gitu. Gak apa-apa sedotan. Oke, selamat menikmati Van. Minumnya nanti kalau bisa ya. Oh, bisa. Ya, oke. Ryuga, bawa apa Ryuga? Bawa lemper ayam. Oh, rendang. Coba dibuka dulu. Dari daerah mana? Daerah Padang. Oh, rendang itu terkenal dari daerah Padang. Oh, nih. Tahu. Rendang itu daging apa itu? Daging sapi. Wah, coba dibuka. Dirasakan coba. Pedes cabai atau pedes merica? Cabai. Wah, siap. Ya, selamat menikmati. Mas Gani membawa apa, Mas Gani? Lumpia. Oh, lumpia khas dari Semarang ya. Semarang kota lumpia, betul? Wah, coba jelaskan apa isinya, terbuat dari apa misalnya? Oh, isinya rebung. Rebung itu apa? Oh, bambu muda. Nah, coba silakan dinikmati, dirasakan. Ya. Coba lihat isinya seperti apa. Nah, ini rasanya bambu muda. Makan bambu seperti panda kita ya? Wah, tidak. Tapi ini bambunya bambu yang masih muda ya. Sayur bung. Ya, silakan dinikmati. Ya. Nah, ini kayak ada kayak energen katanya sih apa? Rasanya kayak energen. Iya, Pak. Tapi agak ada jahe-jahenya lebih banyak. Oh, berarti gimana? Di tubuh gimana apa yang kamu rasakan? Sangat ya. Manis dan di dalam tubuh rasanya manis. Jadi bajigur itu cocok diminum untuk kita yang mau menghangatkan badan gitu. Kalau aduh di Kutub Utara. Wajang jahe juga. Wajang jahe juga ya. Iya, campuran keripik apel. Iya, yes. Mau minum? Siva juga membawa lumpia Semarang. Ini adalah sari apel. Lupa tadi belum jelas. Coba jelaskan apa ini? Apel ini sari apel. Sari apel? Ini khas dari daerah mana? Malang itu Jawa Tim, Jawa Timur. Ya, tapi ini keripik yang sudah dikemas ya. Yes. Pak, aku juga bawa ini Pak. Thank you.
komposisinya buah apel sama minyak nafu itu. Udah. Ya. Selesai. Ya, bagus. Pisan. Oh, ini Pak Bia patoknya. Ayo kita ke dong. Tani membawa apa itu? Arum-arum. Apa? Ayo kita ke dong. Arum Jawa. Arum-arum is Indonesia. Jadi snack made of rice or both inside a banana leaf. Oke, arum-arum traditional food from Java. Oke. Selamat menikmati. Ah, ini ya, itu tua enggak buat. Ya. Ataya bawa apa ini? Mie goreng dari mana? Wah, dari Aceh. Wah, khas Aceh. Ya, mie goreng Aceh. Mbak Inayah bawa apa ini? Oh, gudeg. Wah, gudeg dari daerah mana ya? Dari Jogja, gudeg Jogja ya. Ini ada tuahnya juga, boleh dituang ya. Sabita, bawa apa itu? Pempek berasal dari Palembang. Dari Palembang ya. Kalau bahannya tahu enggak dari apa? Tahu enggak bahan-bahannya dari apa? Tahu enggak? Tepung terigu, telur, bawang merah. Dari tepung terigu. Tapi kok rasanya kayak ada ikan-ikannya itu? Benar enggak? Ini bukan, ini aku bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Selamat menikmati.